lihat ke kamera. Ya. Nah ini kalau sudah 45 derajat pemeriksaan iris shadow test tidak terbentuk bayangan di belakang iris, yaitu di lensa, tidak ada bayangannya itu karena mata tidak katarak. Nih makanya hasil pemeriksaan shadow testnya normal, alias pada orang normal tidak terbentuk iris, iris shadow testnya negatif jadi.